Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang manfaat propolis bagi kesehatan. Propolis itu sendiri merupakan zat resin yang dikumpulkan oleh lebah madu dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tunas pohon. Dikumpulkan oleh lebah untuk menutupi lubang kecil hingga 6 mm. Sementara untuk lubang yang besar digunakan malam lebah. Warna tergantung sumber tumbuhannya, tetapi biasanya coklat tua. Propolis bersifat lengket pada suhu ruangan di atasnya 20 derajat Celcius. Sementara jika lebih rendah akan menjadi keras dan rapuh. Berikut ini beberapa zat dan nutrisi yang terkandung dalam propolis. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, magnesium, kalium, natrium, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Selain zat nutrisi, polifenol juga memiliki zat lain seperti antioksidan, polifenol, flavonoid, serta minyak esensial. Tentunya zat itu dapat berguna untuk mengawetkan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang 5 manfaat dari propolis. Yang pertama, berguna untuk menyembuhkan luka di kulit. Hal ini karena propolis memiliki kandungan zat yaitu sifatnya antibakteri, anti jamur, dan anti radang. Manfaat yang kedua yaitu dapat mengontrol gula darah dan kolesterol. Salah satu manfaat propolis yang cukup terkenal ialah mengurangi kolesterol dan gula darah. Beberapa riset menunjukkan bahwa propolis dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah terjadinya resistensi insulin yang dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Selanjutnya, dapat mengatasi radang gusi. Hal ini dikarenakan kandungan zat yang memiliki efek antibakteri dan anti radang di dalam bahan herbal tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meringankan nyeri dan pembengkakan pada sendi. Nyeri dan bengkak pada sendi seringkali disebabkan oleh peradangan, misalnya penyakit osteoartritis. Penyakit ini bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan, mencukupi waktu istirahat, dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Manfaat yang terakhir yaitu menghambat pertumbuhan sel kanker. Propolis memiliki senyawa antioksidan yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Senyawa antioksidan ini berperan penting dalam menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Baik, sekian pembahasan saya tentang manfaat propolis bagi tubuh. Apa ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.